Hai guys, anda sedang menyaksikan segmen Panas Minggu Ini bersama saya, Kelly Jo, di mana kita akan flashback balik dan recap kisah-kisah kontroversi dan viral sepanjang 2 minggu ini. Jadi dalam 10 cerita kontroversi ni, mana satu yang paling panas? Jom check out. Okey, rasanya kan Nelofa ni, aku nak cakap apalah, setiap tahun ataupun setiap bulan mesti viral pasal kisah Nelofa kan. Kita dah tahu Nelofa dan juga Puris ada masalah hubungan. So orang ramai buat spekulasi lah, yang tanya macam apa sebab mereka bergaduh. Dan ada satu individu dekat Twitter ni kononnya telah spill the tea. Katanya, dia kata Puris telah guna minyak pengasih dekat Nelofa dan juga telah minta sejumlah wang yang banyak. Jadi, Nelofa dan juga Puris tampil dan mengatakan itu adalah satu fitnah dan wanita itu telah berjaya dijejaki dan dia telah membuat permohonan maaf secara terbuka dan Nelofa dan Puris telah pun memaafkan wanita itu. So, kita pun move on lah. Okey, cerita dia macam ni. Pelakon Jananik ada komen pasal filem The Purge. Dia kata filem macam ni lah yang membuatkan orang ramai mudah terpengaruh dengan filem, dan sebab itulah dekat Malaysia ni ada garis panduan untuk buat filem. Dan ada beberapa individu kat Twitter tak setuju dengan pendapat Jananik. Katanya filem-filem Hollywood tak boleh disamakan dengan filem Malaysia. Dan diorang pun start argue. Sebenarnya bagi saya, macam Jananik pun ada pendapat tersendiri dan orang-orang di Twitter pun ada pendapat tersendiri. Tapi yang tak bestnya bila Jana reply beberapa tweet dengan perkataan yang tak elok. Contohnya seperti beruk dan juga loser. So, benda tu rasanya patut dielakkan lah. So, kalau nak argue boleh, tapi jangan gunakan bahasa yang tak sesuai. Okey, seperti yang semua sudah maklum, Tok T pun hamil untuk kali kedua dan kali ini juga menggunakan prosedur yang sama, iaitu IVF macam Afia dulu. Dan kali ini Tok T telah rekodkan prosedur IVF-nya dan melancarkan video itu pada hari jadinya yang jatuh pada 11 Januari yang lalu. Dan semua orang happy lah kan. Tok T pun kongsi yang kali pertama dia melakukan suntikan adalah pada Ogos 2020 dan disahkan hamil 10 hari selepas itu. Tanya untuk Tok T, Alhamdulillah, dan semoga Tok T sehat sampailah bersalin. Inilah berita paling tak disuka oleh ramai orang. PKP dilaksanakan untuk sesi pertama pada tahun 2021 bermula 13 Januari sampailah 26 Januari nanti. So semua orang bengang lah sebab ala ingatkan dah okey kan, dah free dah, tak payah nak apa ni kena PKP lagi kan. Tapi nak buat macam mana kalau setiap hari kes yang dilaporkan melebihi 2,000 kes. Memang fasiliti Kementerian Kesihatan pun dah tak mampu nak tampung kes yang banyak. Jadi kita kena laksanakan PKP 2.0 sesi pertama tahun 2021. Jadi you guys kena jaga diri, pakai topeng muka setiap hari dan jaga social distancing anda, okey? Pelakon Adam Syaz bengang selepas bekas isterinya Fatin Afifah mendakwa dia dan teman wanitanya tidur sekatil dengan anak mereka. So Fatin Afifah ni kecoh lah dekat laman sosial, kat Twitter semua kan. Dan Adam Syaz rasa Fatin Afifah telah mencalar maruahnya. So dia pun bertindak untuk saman Fatin Afifah. Tapi kalau betul lah Adam Syaz tidur sekatil dengan teman wanitanya dengan anak hasil perkongsian dia dengan Fatin, kalau saya jadi Fatin, saya pun bengang kan. Berita baik untuk anda yang suka makan. Chef terkenal antarabangsa Gordon Ramsay dikatakan bakal membuka sebuah restoran yang diberi nama Gordon Ramsay Bar and Grill di Sunway Resort Kuala Lumpur yang dijangka dilancarkan pada Jun ini. Tapi tempahan telah pun dibuka, tapi korang boleh walk in nanti bulan Jun lah. Sekarang tak boleh lah kan. Antara menu hidangannya adalah masakan signature daripada Gordon Ramsay, iaitu Beef Wellington dan juga Sticky Toffee Pudding. Dengar pun dah lapar kan, tak sabar nak pergi kat sana nanti. Tak tahulah nak cakap macam mana, tapi pelakon Natasha Hassan telah menimbulkan kontroversi apabila hadir pada satu majlis pelancaran produk menggayakan gaun yang menampakkan bahunya. Yelah kan, Natasha Hassan kan berhijab. So orang ramai pun kecam lah, mereka termasuk mereka fashion sekali, iaitu Rizman Ruzaini. So Rizman Ruzaini bengang lah selepas apa ni kariernya yang 15 tahun ni tercalar disebabkan Natasha Hassan menggayakan baju tu. Sebab baju tu direka bukan untuk orang berhijab. So bila Natasha Hassan pakai baju tu, jadi macam pelik lah. Kau berhijab tapi nampak bahu kan. So hadap je lah kecaman tu. Selepas Nelofa, pelakon Hana Delisha pula dilaporkan memadam sedikit demi sedikit fotonya yang tidak berhijab di Instagram. Tapi kata Hana Delisha, dia tak takut pun kalau selepas dia berhijab, rezeki dia, peluang pelakon dia kurang, sebab bagi dia rezeki datang dari Allah. Alhamdulillah. Tapi ada juga beberapa foto yang masih lagi free hair, tak dipadam sebab katanya itu terikat dengan kontrak lagi lah. So lepas ni mungkin habis kontrak,
Hana relishakkan padam semua gambar free hair dia. Okey, kisah ni dikatakan berlaku pada tahun 2018, tapi baru-baru ini Nur Sajjad telah mendedahkan video yang dia pernah digari dan dikasari oleh pihak berkuasa dan ditahan di pusat sementara di Kuala Kubu Baru. Tak pasti sebab apa dia ditahan dan digari, tapi menurut Nur Sajjad, dia mengalami kemurungan dan juga terpaksa makan pil tidur untuk tidur. Sebab dia tak tahan dengan diskriminasi dan juga kecaman daripada pihak netizen. Dia rasa sebagai manusia, dia berhak untuk hidup sebagai manusia lainlah, kan? Dan sehingga membuatkan dia rasa macam, patut tak aku keluar agama aku ni? Sampai macam tu sekali. Ibu kepada Nelofa, Datin Kartini, telah cetuskan kontroversi apabila dia melaporkan akan membuat trademark kepada daging harimau menangis, iaitu produk jualannya lah. Dia kata lepas ni semua peniaga daging harimau menangis ni tak boleh guna nama harimau menangis tu. Gunalah nama harimau bersalin ke, harimau ketawa ke, janji jangan guna harimau menangis. Brand ni kita dah trademark tau, harimau menangis, brand anti sini. Taklah harimau mengilai ke, harimau beranak ke, harimau kentut ke. So peniaga-peniaga lain memang bengang lah dan buat bantahan dan katakan tak patutlah sebab ibarat Datin Kartini menutup rezeki mereka yang menjual daging harimau menangis. Selepas dikecam, terima bantahan yang banyak, Datin Kartini memohon maaf dan mengatakan dia takkan buat trademark untuk daging harimau menangis tu. Tak bolehlah kan, sebab benda tu dah lama kot. Rasanya dah berpuluh tahun dah orang panggil daging harimau menangis tu. Tiba-tiba Datin Kartini nak buat trademark pula. Mana boleh kan, tak aci lah. Itulah dia kisah kontroversi sepanjang 2 minggu ini. Nantikan episod seterusnya dalam segmen Panas Minggu Ini. So, jangan lupa komen, subscribe, share dan like YouTube Oi Jom. Dan untuk dapatkan info-info dan juga berita-berita panas, boleh pergi ke website oijom.com. Dan jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook dan juga Twitter Oi Jom. So, jumpa lagi next episode. Bye! Thank you.